Jika suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan tombol subscribe. Jangan lupa hidupkan tanda loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan kasih tutorial tentang teknik bagaimana cara mengatasi rasa kantuk dengan teknik refleksi. Ini penting bagi yang lagi ronda atau yang jaga malam ya, karena kalau ngantuk bisa bahaya gitu. Teknik yang saya pakai adalah teknik pijat refleksi. Sebelum ke tutorial, jika suka dengan video ini, silahkan klik tombol like, tombol subscribe, dan jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa hidupkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan tutorial-tutorial dari saya. Untuk mengetahui gimana cara memijatnya, di mana titik refleksinya, kita langsung ke TKP. Baiklah, untuk mengatasi rasa kantuk, titik yang kita pijat adalah pertama titik refleksi di sini. Ini adalah ibu jari kaki kita. Kita lihat bagian yang ujung yang lancip. Di sini ada yang lancip ya. Ini adalah otak kecil kita. Bagian yang ujung yang paling lancip di ibu jari kita ini. Ibu jari kaki kita ini. Cara pemijatannya, kita tekan, kita putar. Kita tekan, kita putar. Kita tekan, kita putar. Kita tekan, kita putar. Usahakan tekanannya stabil, iramanya stabil. Setelah dari titik sini, kita pindah ke titik sini. Di jari ini, jari kaki kita ini ada bagian yang lancip. Ini bagian yang lancip nih ya. Ini adalah titik saraf mata kita. Tempatnya di sini. Cara pemijatannya sama. Ditekan, diputar. Ditekan sambil diputar. Ditekan sampai diputar dengan tekanan stabil, dengan irama stabil. Ini kita lakukan selama 3 menit ya. Setiap titik tadi kita lakukan 3 menit. Setelah dari jari ini, kita pindah ke jari sebelahnya sini. Titiknya ada di jari yang paling lancip sini, ada bagian yang paling lancip. Di sini, ini adalah saraf mata. Cara pemijatannya, ditekan, diputar, ditekan, diputar, tekan sambil diputar dengan tekanan stabil dan irama yang stabil. Ini dilakukan selama 3 menit. Setelah dari titik sini, titik otak besar, saraf mata, kita pindah ke sini. Ini adalah kelenjar adrenal kita. Titiknya di mana? Kalau di gambar kaki dilihat ada lengkungan begini ya. Kaki kita ada lengkungan begini. Pas tengah sini ya. Ini adalah titik kelenjar adrenal kita. Cara pemijatannya sama, tekan, kita putar,
tekan, kita putar dengan tekanan stabil dan irama yang stabil. Setelah dari titik-titik ini, kita lakukan dengan teknik, berlanjut dengan teknik peremasan kedua jari tangan kita. Begini, ini dua jari tangan kita tempelkan. Kita tempelkan saling begini ya. Kita genggam sekuat kita. Begini, kita lepas. Kita genggam lagi. Genggam sekuat kita, kita lepas. Kita genggam lagi. Genggam sekuat kita lepas. Kita lakukan terus. Insya Allah nanti rasa kantuk menjadi hilang. Dan yang bagi yang ronda, yang jaga malam bisa melakukan aktivitas. Demikian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan. Terima kasih.